Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, minggu ni Cina kongsi pasal perniagaan kecil-kecilang. Sekarang ni buat kecil-kecilang, kata insyaAllah kita besarkan lagi. Yang tahu, ada yang tak tahu, sebenarnya Cina ada bisnes sendiri, bisnes kat diri Cina ternak. Lepas tu Cina jual ikan keli siap-siap 4 ekor 10 ya. Cewak bisnes ni baru ni. Tunjuklah sedikit cewak ikan keli ni. Okey, ni ni ambil dengan supplier dekat sini abang. Ambil dekat dengan supplier dalam saiz 3C. Nak boleh kebesar ni memang makan masa kot lah. Lepas tu nak jaga molek macam baby lah kena kita jaga. Ni nak boleh ke saiz ni dalam 3 hingga 4 minggu baru saiz ni. Macam ni lepas pada 2 hingga 3 minggu duduk dalam taki tu, lepas tu kita alih pula dalam kolam dan gelang air. Kabar kolam ni. Okey, yang ni yang dalam kolam ni ikan yang telah kita yang first batch macam dalam tangki tadi tu, bila dah besar sikit kita akan pindah ke dalam kolam ni selepas 3 hingga 4 minggu kot. Lepas tu yang dalam 3-4 minggu jugalah untuk kita pindahkan dia ke dalam kolam yang lebih besar lah untuk dia cepat membesar. Okey, sekejap eh. Okey, selepas pada kita pindah ke sini, kita akan pastikan ikan dia cukup makan. So sebab bila dia membesar, makanan tu akan bertambah. Kalau dia cukup makan, maknanya lambatlah besar, lambatlah boleh jual. Okey, lepas tu dalam kolam besar cukup masa dah jual, kita akan kutip tengah taki ni pula. Jadi senang bila orang nak, kita ambil sini. Okay, ni adalah kawasan yang ayah Jana bagi Jana dan suami guna untuk projek ikan keli. InsyaAllah kalau ada rezeki lepas ni kita akan tambah lagi kolam dekat kawasan ni. Sebabnya kami dalam perancangan untuk membesarkan projek ikan keli ni lah, untuk kami cari pendapatan. So lepas ni kalau Allah izinkan secepatnya untuk buat kolam yang lebih besar, insyaAllah kami nak jual secara borong lah. InsyaAllah doakan kami dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan untuk tambah lagi kolam ni lah. Okey, sekarang ni kita nak asingkan ikut saiz pokok nak dijual lah. Kita letak setepak sebab ikan keli ni ia besar dok sekata. Ikan keli ia bersaing nak hidup sesama dia, duk baloh gitu. Biasanya proses ni kita buat 2 hari sebelum hari nak jual. Hok ni ikan hok kita dah pilih dan asingkan
Jadi bila ada masuk order, senang nak igat. Dok payah-payah nak igat lah kalau payah ya aku mesti besar. Days later. Alhamdulillah hari ni ada order masuk. Ni jalan dah ayah tu je tengok ikat. Ikan ikut kualiti hok pelanggan nak ah. Nak matikan ikan keli ni senang je. Tabur je garang. Lepas tu lock lah kejap je gelepoh. Jadi tak perlu nak katok-katok. Ya, nyanyi ke ikan. Sekarang ni proses nak siang pula. Biasanya ayah mertua hok tolong siang ikan. Baca dengan janah. Jari gini payah lagi nak siang. Janah pula tangan tak apa nak kuat. Agak ke ayah mertua lah tolong siang. Tak pun mak mertua biasa gitu aduk antara dua tu lah. Tolong siang. Settle belaka siang. Okay. Lepas tu kita bersih dan packing ikan. Biasanya tugas ni ayah tu atau mak mertua ce dan janah hok tukang uha. Sesah belaka proses-proses tu, kita akan double check order customer sebelum bergerak untuk si order. Lepas tu rancang perjalanan. Jadi dok bolok ah. Kita atur sesa kat mana nak atur dulu. Orang mana ngelah. Ni cik tengok hantar ikan orang, COD ikan orang. Kaki licu ni slow-slow ni cari rumah orang. Gini lah rutin kalau setiap kali tua ikan keli. Okay, alhamdulillah selesai COD ikan keli. Mana-mana berminat bolehlah WhatsApp je di IG je top nombor telefon je. Okey lah, sedikit sebanyak pasal perniagaan je dengan janah kat kali ni. Itulah untuk minggu ni video. Kenapa projek. Okey, assalamualaikum.